Alhamdulillah, baik Bu. Berhubung ini yang masih bulan Syawal ya, Mas, saya ucapkan ini kita sudah memasuki PI yang ke-4 ya Bapak ya. Dan gak lama lagi insya Allah bisa segera selesai sampai PI 9. Kemudian selama 1 bulan ya, 1 bulan ini ya Pak ya, apa saja yang sudah berjalan selama bulan terakhir ini dan hal-hal yang dianggap capaian ya, selama 1 bulan ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi ya. Selama 1 bulan ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Di sini kebetulan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita berpusat kepada murid. Jadi murid ini harus bisa, harus mampu dan harus dapat memahami bahwa pembelajaran ini adalah mutlak untuk mereka dan tujuannya juga untuk mereka ke depannya. Jadi saya menciptakan model, strategi, metode pembelajaran yang membuat anak-anak menjadi senang. Dengan pembelajaran ini saya selalu melakukan pembelajaran metode joyful learning dalam banyak bermain di dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu senang selalu bermain dalam intinya bermain edukasi gitu. Ya. Yang dalam belajar sungguh sangat berharga sekali ini progresan yang Bapak sudah lakukan dalam pembelajaran ini. Jadi untuk PI yang ke-4 ini kita tujuannya yang pertama yaitu diskusi ya, ternyata berkenaan dengan lokatorya 4 kain dan dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Nah yang kedua itu tadi latihan coaching ya, dengan sejauh. Kemudian ini ya, Bapak kan sudah tadi melakukan coachingnya Pak ya. Menurut Bapak apa saja hal baik dari praktek coaching ya, yang sudah Bapak lakukan sampai ini? Ya, di sini saya bisa berkomunikasi dengan coach, coachi, sehingga coachi dengan saya melakukan Tirta tadi, teknik Tirta itu semuanya hasil dari teknik Tirta itu menciptakan solusi buat Koci. Jadi Koci itu mampu menciptakan permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Dan menjawabnya ya, sendiri. Ya. Apa hal ya? Apa saja hal yang menurut Bapak itu perlu ditingkatkan dari praktek Koci ini? Oh ya. Yang perlu saya ingatkan dalam praktek coaching ini adalah kita harus tahu permasalahannya dulu, terus bagaimana kita membuat mengarahkan pertanyaan kepada coach sehingga coach ini mampu menciptakan solusi buat dirinya sendiri. Ya, sampai saya memberikan solusi, berarti coach bisa menciptakan solusi. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ya ketika Bapak itu melakukan coaching dengan senang sejawat kita? Ya, pertama saya merasa saya bisa membuka satu solusi, bukan menciptakan solusi, membuka satu solusi untuk si coach ini menciptakan solusi buat si coach itu. Kita lanjut lagi apa ya, berkenaan dengan peserta sekelas tadi. Bagaimana pengalaman Bapak ketika meminta rekan sejawatnya untuk mengobservasi Bapak di kelas tadi ya, dalam belajar Bapak? Alhamdulillah Bu ya, karena kami adalah komunitas praktisi kami di sini ya, integritasnya sangat tinggi. Saya mendukung karena kami tujuannya kan untuk kemajuan sekolah, bukan untuk kami pribadi ya. Untuk sekolah, untuk anak-anak ya. Jadi apapun yang kita lakukan kami saling mendukung, saling apa ya, bersinergi, saling membantu, saling jika sesuatu saat teman juga punya ini, kami juga saling mendukung. Itu aja, luar biasa teman-teman di sini atau
komunitas praktisi di sini luar biasa dukungannya. Jadi lewat komunitas praktisi ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak sendiri bagaimana praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Ya, praktik pengajaran ini mungkin ya di dalam ya manusia ini kan mudah hilap atau lupa atau gimana gitu, bukan kesempurnaan yang dimiliki. Mungkin ada juga kejanggalan atau kurangnya saya, mungkin ya. Ya itu harus saya tingkatkan mungkin ya. Itu saja menurut saya perlu ditingkatkan di dalam praktek coaching ini. Karena saya merasa kesempurnaan itu tadi milik Tuhan, milik Allah ya. Terus belajar, masih terus maunya belajar dan belajar itu aja. Dan apa komentar dari rekan guru yang mengobservasi Bapak setelah melakukan observasi praktek pengajaran yang Bapak lakukan tadi? Ya, tadi mungkin saya ada hilaf tadi ya. Ya, mengatakan saya pembelajaran saya ini langsung kepada pokok, tidak materinya tidak tersampaikan dulu, kalau bisa materinya disampaikan sedikit gitu ya. Karena begini ya, kalau saya ini selalu jarang ke materi menjelaskan materi, tapi saya memancing anak untuk membaca dulu. Setelah membaca dan memahami materi yang ada di buku itu, baru mereka ini. Jadi kalau saya menjelaskan, ya kadang-kadang anak ini wah, bosan dijelasin. Lebih baik anak disuruh berliterasi aja, membaca dulu, memahami. Kemudian apa hal-hal yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan di kelas, dan apa hal-hal yang Bapak itu perlu diperbaiki lagi? Ya, kalau hal baik mungkin masih belum baik ya, masih perlu belajar terus ini. Karena belajar ini sepanjang hayat, murid juga perlu belajar, ya guru juga harus belajar. Jangan murid yang belajar, gurunya tidak belajar. Itu menurut saya perlu belajar dan belajar, itu hal yang baik ya. Yang sangat baik mungkin saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, mungkin anak-anak yang bisa menilai saya. Terus hal yang buruk mungkin bagaimana menciptakan model pembelajaran membuat anak, ini belum saya lakukan sepenuhnya. Membuat anak itu pembelajaran yang menyenangkan itu belum. Tapi sudah saya lakukan, yaitu saya terus akan membuat menciptakan model metode pembelajaran itu. Kemudian apa hal yang ingin Bapak ketahui atau perbaiki setelah melakukan praktek mengajar tersebutnya berdasarkan respon dari guru Bapak? Ya, saya ingin menciptakan anak-anak yang punya karakter. Selain kita menciptakan, memberikan keterampilan, pengetahuan kepada anak itu harus berkarakter apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa anak itu harus punya profil pelajar Pancasila. Itu yang saya inginkan, karakter anak itu yang 6 poin dari yang profil pelajar Pancasila ya. Kita lanjutkan lagi Pak. Berkenaan dengan tugas Bapak modul 2.1 dan 2.2 ya, tentang apa? RPP ya, diferensiasi ya. Dan bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang Bapak sudah coba kerjakan? Ya, selama ya kita dibimbing oleh ya seperti fasilitator, ibu sebagai penamping kan juga mengarahkan. Jadi kita coba membuat, ternyata pembelajaran berdiferensi ini pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kita tahu kebutuhan murid, kita tahu bakat dan keahlian murid, kita tahu di mana letaknya murid ya, yang kurang, yang sedang, yang kita tahu. Dengan pembelajaran berdiferensi ini kita banyak mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta kelebihan dan kekurangan, serta kebaikan, serta apa ya, tingkatan kemampuan murid itu kita bisa tahu. Oh inilah murid saya. Itu intinya seperti itu. Tugasnya sudah selesai. Ya. Tugasnya sudah selesai. Alhamdulillah. Dan dikirim. Sudah. Kemudian adakah kendala atau kesulitan Pak yang dihadapi dalam mengerjakan tugas modul 2.1? Ya, kendala pasti ada Bu ya. Ya kita nggak tahu, itu tadi saya bilang manusia ini kan udah hilang, jadi untuk
sesempurna-sempurnanya ya, mungkin ada sedikit pada saat ini pembelajaran ini, apakah ini termasuk proses, apakah ini termasuk konten, apakah ini termasuk ya itu juga yang membuat kadang-kadang kan manusia ini saya lihat kayak fasilitator ini kan dia seperti apa, kita nggak tahu keinginannya seperti apa, sementara kita membuat ini, inilah punya kita, kita perlu tahu ini bagus menurut kita belum tentu bagus menurut fasilitator. Itu yang saya sangat mudah-mudahan bagus. Bagaimana perasaan Bapak yang selalu mengerjakan tugas tersebut, Pak? Ya, bahagia, senang, enjoy, karena memang tugas ini ya memang tugas mulia, memang setiap guru harus mempunyai rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pembelajaran kita harus punya rencana dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan apa hal yang bisa Bapak ambil pelajaran dari mengerjakan tugas tersebut? Ya, menciptakan satu metode, bisa menciptakan satu strategi, bisa menciptakan model yang membuat anak-anak itu senang di dalam proses belajar mengajar itu. Kemudian apa rencana atau perbaikan di depannya berdasarkan aksi nyata? Ya, perbaikannya lebih banyak belajar aja lah, Bu ya. Ya itu yang saya utamakan, belajar terus. Iya. Jika saya memang belum benar, ya saya benarkan dengan belajar itu tadi. Ya. Kemudian setelah Bapak ya menjalani proses ini, kita sudah jadi setelah Bapak menjalani proses PGP-nya sudah berapa bulan ya, Pak? Pegang upan. Ya, sekitar 4 bulan. Ya. Apa yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Ya, untuk menguasai kayaknya sepertinya menguasai, tapi untuk lebih maksimal itu belum. Semuanya sudah dikuasai tapi belum maksimal, maksudnya. Iya, yang paling mungkin dari yang menguasai itu kan ada yang paling lebih suka lebih menguasai ini lah. Iya, praktek. Praktek. Oke. Membuat sini itu lebih membuat saya ini ya. Lebih banyak belajar, lebih banyak ini gitu. Lebih menguasai daripada materi-materi lainnya. Iya. Kemudian materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih mendalam? Itu tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional itu masih harus saya sangat-sangat harus saya pelajari lebih. Jadi hal yang sudah Bapak kerjakan ini kalau bagi saya ini sudah sangat luar biasa sekali, Pak ya. Dan intinya tetap semangat ya menyelesaikan tugas-tugas di RMS ya, sampai nanti akhir dari PGP ini bulan Agustus nanti ya, Pak ya, tetap semangat ya. Jadi nanti ya, kemudian jangan lupa lagi mengerjakan tugas-tugas nanti di RMS yang masih ada meskipun masih kurang berapa ya, Pak ya, di RMS itu paling kurang satu bulanan ya. Ini tetap semangat ya, semoga sehat selalu dan bisa lulusnya. Terima kasih Pak ya untuk kesempatan hari ini sudah menyediakan waktu. Ya, saya kirim Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.